Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Nah, di sini kita menanggapi tentang apa anak-anak. Jadi anak-anak saya ini ada yang bilang, "Pak, kok kata sampean kalau sampean pilihkan lot itu jelas untung. Nah, kalau saya perhitungan saya itu kalau lot itu pasti untung." Nah, begini, kita kan sudah memperhitungkan tuh, ini yang clean berapa piece dalam satu lot itu, ini yang kristal berapa piece, nah ini yang cuttingnya rapi berapa piece. Nah, ini ilmu buat sampean agar paham tentang menilai batu. Ah, ini warnanya yang enak berapa piece, nah ini yang hancurnya berapa piece. Nah, ini sudah kita hitung sebenarnya. Ini sebagai gambaran buat anak-anak saya yang tercinta, penggemar batu yang tercinta, supaya paham, supaya tidak menyalahkan sama orang yang ngasih dia batu supaya dia bisa sukses di usaha batu, ternyata karena keegoisannya, karena ketamakannya, akhirnya dia hancur menyalahkan orang lain. Nah, ini salah. Jangan. Ya, kadang begini. Ini pengalaman saya juga. Kenapa saya bikin video ini pengalaman saya. Jadi kenapa kadang kita terlalu mempertahankan ego kita. Nah, contoh kayak gini. Umpama kita naruh umpama 30 juta. Ditawar orang 17 juta bos, gak bisa pak. Nah, padahal modalnya apa cuma 15 juta kenanya. Nah, jadi gak bisa pak, tambahi lagi. Nah, akhirnya ditambahi 20, bis 20 sudah mas, insyaallah barokah sampean, insyaallah sudah ada untung. Janganlah pak, gini aja pak, ambil tengah 25 dah. Akhirnya ucul. Nah, gak beli orang. Batu kadang, ini pengalaman saya, kadang kalau sudah ditawar orang, orang gak balik, semuanya gak ada yang nawar lagi. Kalaupun ada yang nawar, itu di bawah tawaran yang pertama tadi. Ini pengalaman saya, ucapkan ini. Jadi buat pemain batu harus paham, kalau sudah ditawar itu kasihkan. Nah, karena rezeki Anda ya itu sudah. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Sang Maha Pencipta alam jagat raya ini. Itu bukti kasih sayang yang maha kuasa. Kalau Anda tidak mengasih, berarti Anda tidak menerima kasih sayang yang maha kuasa. Itu loh. Nah, dan intinya kalau orang kepingin, kasihkan. Kalau Anda sudah untung, jangan gak dikasihkan. Ini kan kita bukti kita berkasih sayang juga terhadap sesama. Siapa tahu dia bisa buat jual lagi juga. Kasihkan. Kebarokahan akan muncul. Nanti rezeki Anda akan bertambah berkali-kali lipat. Bahkan miliaran kali lipat. Karena Anda membantu orang yang di sekitar Anda. Karena orang yang disenangi oleh Yang Maha Kuasa, oleh Sang Maha Pencipta, itu adalah orang yang bermanfaat buat orang yang di sekelilingnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.